Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama Ustazah Nur Syahidah Umran. Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca doa agar ilmu yang kita pelajari ini mendapat manfaat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajuk pembelajaran kita pada kali ini ialah Janji Setia Penduduk Yastrib, iaitu dalam bidang sirah unit 1. Di akhir pembelajaran pada kali ini, anak-anak akan dapat mengetahui isi perjanjian akabah pertama, mengetahui isi perjanjian akabah kedua, seterusnya dapat menyatakan apakah kepentingan perjanjian akabah pertama dan kedua. Sebelum kita pergi kepada perjanjian akabah, mari kita ketahui dulu tentang latar belakang penduduk Yastrib dan cerita bagaimana bermulanya perjanjian akabah. Untuk pengetahuan anak-anak, Yastrib juga dikenali sebagai Madinah. Pekerjaan utama penduduk Yastrib adalah bertani dan berdagang. Kebanyakan penduduk Yastrib menyembah berhala. Penduduk Yastrib terdiri daripada pelbagai kabilah, antaranya ialah kaum Aus, kaum Khazraj dan puak Yahudi. Kaum ini sering bersengketa dan berperang. Kaum Yahudi sering mendakwa akan ada Nabi terakhir dalam kalangan mereka. Namun, ternyata dakwaan kaum Yahudi ini tidak benar. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Pada ketika itu, mereka mengetahui ternyata telah ada Rasul yang terakhir. Mereka pun bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam. Mereka berjanji untuk menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu Rasulullah pada musim haji berikutnya. Dan berlakulah perjanjian akabah pertama, iaitu pada tahun ke-12 kenabian. Jom ketahui tentang perjanjian akabah pertama. Perjanjian akabah pertama berlaku pada tahun ke-12 kenabian bersamaan tahun 621 Masihi. Perjanjian ini melibatkan seramai 12 orang lelaki dari Yathrib, termasuk 5 orang yang menemui Rasulullah sebelum ini kembali menemui Rasulullah dan 7 orang yang baru memeluk Islam. Dan apabila mereka kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad mengutuskan Mus'ab bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Isi perjanjian akabah pertama. Terdapat 6 isi perjanjian, antaranya ialah tidak syirik kepada Allah. Kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Keempat, tidak melakukan fitnah. Dan yang kelima, tidak membunuh anak perempuan. Seterusnya, yang terakhir, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kita akan lihat pula perjanjian akabah kedua. Perjanjian akabah kedua berlaku pada tahun ke-13 kenabian bersamaan tahun 622 Masihi. Dalam perjanjian ini, seramai 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Isi perjanjian Aqabah kedua. Terdapat 5 isi perjanjian Aqabah kedua. Pertama ialah mendengar dan mentaati Nabi Muhammad dalam semua keadaan. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Yang keempat, melindungi Nabi Muhammad sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri, seterusnya tabah menghadapi celaan orang kafir. Kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua dari sudut agama. Puak Aus dan Khazraj dapat terhindar daripada syirik dan kekufuran dengan memilih jalan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sudut nyawa, masih ingat lagikah pada perjanjian Aqabah pertama bahawa ada larangan membunuh anak perempuan? Larangan ini dapat memelihara nyawa dan menjamin keselamatan manusia. Dari sudut akal, terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran dan memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dari sudut harta, menghormati hak milik setiap individu dan harta terpelihara daripada pencerobohan. Dan yang terakhir sekali, kepentingan dari sudut maruah. Maruah dijaga dan hak setiap individu dihormati. Iktibar penerimaan masyarakat Yasrib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mencari kebenaran. Penduduk Yasrib ternanti-nanti kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajarannya di sini, kita hendaklah berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman ke jalan yang benar. Kedua, ketaatan dan kesetiaan. Penduduk Yathrib taat dan setia kepada Rasul. Pengajarannya di sini, kita hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang. Yang ketiga, jauhi akhlak yang keji. Penduduk Yathrib memegang janji dengan menjauhi akhlak yang keji. Pengajarannya di sini, kita hendaklah sentiasa menjauhi perkara-perkara mungkar dan dilarang. Yang keempat ialah membina perpaduan dan kasih sayang. Penduduk Yathrib dapat membina perpaduan dan kasih sayang dengan tidak melakukan fitnah dan pembunuhan. Pengajarannya di sini, kita perlulah sentiasa bersikap adil dan hormat menghormati sesama manusia. Dengan berakhirnya iktibar tersebut, maka sampai di sini sahaja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum.